pertama kali kamu nyobain ini? Enak ya? Enak gak? Duh. Cari makan malam sate kere Solo. Apa itu sate kere? Tapi di sini tulisannya sate kere cocok buat makan siang. Kalau ramen pop pipop apakah jauh dari sini? Kalau sini sate kambing banyak ya? Sate kambing. Kambing. Sate. Sate kere tuh terbuat dari tempe gambus dan jeroan sapi. Makanya disebutnya kere, miskin maksudnya. Kalau jando aku masih mau sih. Tapi kamu mau nyobain gak? Enggak. Ini mungkin tak tahu gambus, tempe gambus itu. Thank you.
sini aku videoin dong. Oh udah. Oh, ini nih. Ini enak. Oh enak. Bilangin dulu. Itu beda. Thank you.
Ini sih tetap rasa adanya aja kalau mau. Kalau lagunya ini boleh juga. Nah ini bikin surprise. Suka deh. Kita telat ya bisa ya kan gak boleh kan dan tak ibadahnya kan ini banyak inconsisten dan kayak gitu ya kan bikin surprise kan ibunya melihat aja santai itu pak santai yang iya berlepotan semua iya. Ada nama, tiga ada nama, terus ada nama. Ini ada ukuran kainnya. Ini ibu ngepolainnya kepikiran sendiri apa udah pernah? Sudah ada polanya. Yang pertama kan ini di pensil. Pensil ini. Oh di pensil. Tapi garis besarnya, kalau isen-isen yang bikin pembatiknya. Isi sampai penuh ini nggak ada yang kosong. Enggak panas enggak bisa nempel ke kain. Ini ya karena panas. Ini yang mau. Sekarang kita mau makan. Thank you.
BMN. Aku tuh pernah kesana ya mas, yang waitressnya itu apa bau ketek, aku ilfil banget, aku udah gak mau kesana lagi. Udah langsung ilfil ya. Dua kali loh mas aku kesana kayak gitu, terus aku diem aja di sini. Saking ramenya. Dia mau pesan sampai gak mau, sampai udah gak mau pesan lagi, udah ilfil. Yang ramai banget ornamen itu kan mas. Bajunya terlalu panas. Ya karena dia seragaman gitu kan. Seragamnya aneh. Seragamnya aneh. Thank you.
menantang maut. Panas banget jam 12. Maaf ya sayang. Iya, gitu coba. Ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa perih banget sih truk ini? Kenapa? Tiba-tiba enggak pakai sih. Terus bannya tinggal satu kan yang kanan. Yang belakang kanan harusnya dua. Ya, bannya tinggal satu. Ih, jangan enak banget kata yang. Iya, mau susah. Serem banget. Serem banget. Takut, 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 takut. Kenapa sih? Sekarang kita mau Jogja. Berapa lama perjalanan? Sejam setengah. Kalau dari Solonya semestinya 2 jam, cuma tadi karena di Colomadu jadi sejam setengah. Panas banget sebetulnya. Dan panas banget. Suami aku mau cari tempat ban buat ngerotasi, soalnya sama kemarin orangnya salah naro ban. Yang di kanan di kiri, yang kiri di kanan. Oke, sampai ketemu di Jogja.